Gelap banget, guys. Aduh. Jadi aku tuh sebenarnya hari ini tuh gak ngapa-ngapain. Jadi aku gak ngapa-ngapain sebenarnya. Aduh, effort banget. Sebentar ya, guys. Guys, aku ambil ring light dulu, soalnya biar enak. Sebentar ya, guys. Ouch! Aduh, effort banget. Sebentar ya, guys. Guys, aku ambil ring light dulu, soalnya biar enak. Sebentar ya, guys. Ouch! Aduh guys, ketutup, gak kelihatan lampunya nanti. Harus kelihatan lampunya. Ayo gini aja lah. Aduh. Ya dulu ya guys, maaf ya. Halo semuanya. Apa kabar? Jadi udah sebenernya udah lama banget gak nge-live ya. Nge-live IDN. Karena gitu aja deh. Karena gitu deh. Kayak paling aku cuma sejam aja sih guys live-nya, soalnya kayak gak mau lama-lama. Kan suka warna apa? Warna kuning aja kan ya. Insya Allah ya, aku bakal sering-sering live di background ini kayaknya. Kayaknya ya. Kayak, makasih Kak Kiken, lato-latonya, makasih ya Kak. Guys, kita hari ini ngobrol-ngobrol aja kali ya. Aku kangen banget ngobrol sama kalian karena udah lama. Makasih Kak WD. Eh, ini itu gift bukan sih? Aduh, maaf ya, aku kayak udah lama gak di NF, jadi kurang. Oi Kak Babay. Gimana kabarnya Kak Babe, udah sembuh apa belum Kak? Sebenarnya aku hari ini gak tahu sih mau ngapain. Aku tadi gabut, soalnya ouch. Soalnya hari ini aku, hari itu aku PJJ guys, jadi sekolah aku itu, aduh bentar, ouch. Jadi tuh sekolah aku itu sebenarnya jadi sekolah aku tuh seminggu lebih tuh PJJ kelas 7 sama kelas 8. Aku kan kelas 8. Jadi kelas 8 itu PJJ, pembelajaran jarak jauh di rumah aku belajarnya. Dikasih tugas lewat chat gitu. Terus apa namanya? Ya udah, aku udah seminggu guys, jadinya kayak enggak ke sekolah. Tapi tetap sekolah, tapi enggak ke sekolah, jadi PJJ tetap. Kenapa PJJ? Gara-gara kelas 9 kakak kelas aku itu pada ini, pada ujian. Siapa yang kelas 9 di sini? Iya, gitu deh pokoknya. Jadi aku libur, bukan libur dong. Kangen gini sama dari Senin. Kemarin kan baru, 2 hari yang lalu ya? Iya, 2 hari yang lalu kan baru. Hai. Tim masih SD Kak? Diam enggak? Jadi gitu deh. Tapi seru sih. Makasih Kak Fikri Topi. Tapi seru sih. PJJ seru banget. Tapi iya tahu, maksudnya jadinya aku sering bangun siang gitu. Jadinya aku pengen geseran dikit deh. Makasih Kak Muhammad Alvaro. Ya,
aku udah lama banget gak sih guys gak idea in life, kayaknya udah berbulan-bulan ada deh kayaknya. Ini kelas 1 apa kelas 2? Aku kelas 2 SMP guys. Ini spesialisasi kamu di setiap gen 1 sampai gen 12. Aku takut salah guys. Oh, Kak Razak, makasih Kak Razak. Makasih atas lolotannya Kak Razak. Masuk, bentar ya guys. Udah masuk. Iya. Gak maaf ya guys, ada yang mau lewat. Oke, okay, udah keluar. Makasih Kak Rizal. Oh, jidak, iya tadi jidak jidak ya guys ya. Kacau apa tuh? Kalau gen 1. Ih, makasih Gendicious. Guys, kalian jangan lupa PO. Udah tutup belum ya PO-nya? Sekarang tanggal berapa sih guys? Guys, tanggal berapa? Makasih Kak Kiken. Jangan lupa PO topinya dan merch-nya Gendicious ya, karena merch-nya bagus banget. Ouch. Udah ini belum sih, udah tutup belum sih PO-nya, aku lupa deh. Sekarang tanggal berapa sih? Tanggal 3 ya? Oh iya. Masih bisa kayaknya harusnya. Masih bisa PO. Banget, guys. Tadi aku ngomongin apa ya? Oke, Oshi dari gen 1. Kalau gen 1, aku Oshinya Kanabila. Banyak sih sebenarnya Kanabila sama Kak Baby. Gen 2 Ciupi. Gen 3. Kenapa sih? Bentar, guys. Oke. Nah. Terus kita seumuran. Oh gitu, oke, makasih Kak Afan. Kalau Yuna Ciupi, kalau gen 3 Kak Michelle, Cishani, Cigre, Kak Feni. Kalau gen 4, Kak Jinan. Sama Ci Eril, kalau gak salah gen 4 ya. Kayak aku lupa deh. Kalau gen 5 aku suka, aku lupa guys, aduh. CRL itu gen berapa ya? Gen 4 atau gen 5? Oh iya, CRL gen 6 ya? Aduh guys, maaf. Aduh, maaf banget guys, CRL gen 6, pokoknya iya. Ya pokoknya kayak gen 4 Kajinan, gen 5 Kazara, gen 6 CRL sama Kak Gita. CRL sama Kak Gita. Gen 7 Kamu teh, aku suka kamu teh. Gen 8 aku suka Cevio sama Kak Adel sama Kak Lulu sama Kak Onil. Makasih Kak Reza Lato-Latonya. Kalau gen 9 aku suka Kak Atin, aku suka banget sama Kak Atin. Kalau gen 10 aku suka sama Kak. Semua gen 10 aku suka sih Kak, karena udah semua CKT48 aku oshin deh. Kalau gen 10 suka siapa ya? Halo Kaluher. Kalau gen 10 aku suka Kak Ella deh. Sama Cilin. Semuanya suka Kak Kelly. Love Kak Kelly so much. Terus gen 11 Oshi aku Gendis. Kalau gen 12 Oshi aku kasih Kak Rohman. Kalau gen 12 Oshi aku semuanya. Sometimes I wish. Ini tau The Beatles gak? Tahu tapi gak dengerin lagu-lagunya. Halo Kak Hasbi Pratama. Makan ya Kak? Iya. Oh iya guys, aku lagi makan kue pancong. Bentar ya, aku ambil dulu kue pancong aku. Yuk, bentar. Kelihatan gak ya? Oke, kelihatan ya, insya Allah. Bentar ya.
Genis tau genin gak? Gak tau. Aku lagi makan kue pancong tadi. Ini sebenarnya udah mau habis sih. Tadi aku beli banyak karena buat orang rumah aku. And hi Genis, how's your day? My day is good. Genis cover OSIS ya. Aku lagi suka banget deh sama OSIS. OSIS yang itu yang pernah aku nge-tweet. Apa ya namanya? Lupa. Apa sih guys judulnya? Lupa aku jadi. Stand by me ya? Iya, stand by me. Sebenernya aku gak terlalu ngikutin OSIS sih. Tapi aku suka banget sama lagu yang itu. So sorry can't wait, I know it's so late. Ya, stand by me. Itu enak banget jujur. Sebenernya aku gak terlalu ngikutin ini kan. Gak terlalu ngikutin. Makasih kamu Leo. Sepertinya aku mau coba VC kamu. Nanti kita kenalan ya. Oke Kak Gebs. Ya, yeah, Don't Look Back in Anger sama Stand By Me itu kayaknya agak apa ya namanya, semua orang tahu deh kayaknya lagunya, tapi emang enak banget guys sih. Soalnya aku gak terlalu ngikutin OSIS kan, OSIS. Makasih kamu di tolong ngikutin OSIS, tapi emang enak banget lagunya. Terus lagi so Sally can wait, she knows it's so late. Terus, oh iya, kemarin kan aku jam 1 pagi tuh masih ini ya, masih. Oh, terima kasih 3000 penontonnya. Jam 1 pagi tuh masih bangun ya, karena baru kelar kegiatan. Terus aku kan nge-tweet kan. Aku kan nge-tweet kan lagi ngapain gitu kan. Terus aku lihat timeline Twitter aku isinya bola semua guys. Timeline Twitter aku pada marah-marah katanya. Tapi yang waktu Lebaran kan ada pertandingan bola tuh. Oh, Indonesia versus apa ya, aku lupa. Indonesia versus apa, aku lupa. Yang waktu Lebaran, abis Lebaran atau sebelum Lebaran gitu. Lebaran ya. Yang kemarin dulu, yang kemarin-kemarin, yang bulan lalu, yang abis Lebaran. Itu aku nonton guys, itu kan aku masih lagi di Medan kan. Lebarannya di Medan. So aku nonton itu. Kirain. Gak apa-apa. Iya. Kaget bang. Langit biru cinta searah, cinta itu pun tak lahir di bawah langit. Btw, kamu suka novel kah? Aku suka. Kan aku lagi ngikutin seriesnya ini kan, Pulang Pergi. Terus kemarin tuh sempat mau ikut PO-nya Bandit-Bandit Berkelas, tapi nggak sempat. Terus, aduh guys maaf ya berisik. Terus habis itu aku nggak sempat PO, tapi kayaknya kalau misalnya Bandit-Bandit Berkelas udah apa namanya udah rilis di toko-toko buku, kayaknya aku mau beli deh. Soalnya aku udah lama banget nggak ini guys, udah lama banget nggak baca novel. Ah, tapi aku lagi baca novel sih sekarang, lagi baca novel horor, tapi itu pun bukan punya aku. Aku lagi minjem punya teman kelas aku, belum aku balikin kayaknya. Iya benar, belum aku balikin. Novel favorit jenis apa? Novel favorit aku itu bahasa Inggris sebenarnya. Makasih Kak Syaira. Kakak ceritain awal mula kenal JKT48. Aku tahu JKT48 itu udah lama sebenarnya. Waktu JKT48 ada stiker ini. Makasih KWD cendrawasinya. Waktu KWD. Aduh, nggak fokus. Apa sih? Oh, dulu banget pokoknya pas waktu kelas 2 SD ya. Guys, maaf banget guys. Waktu kelas 2 apa kelas 3 SD gitu.
kelas 2 apa kelas 3 SD? Kelas 2 apa kelas 3 SD tuh udah tahu karena waktu itu kan JKT48 sempet kayak ada stiker gitu kan, stiker dari snack gitu. Terus jadinya tahu. Terus waktu itu koleksi aja stikernya di kulkas. Aku koleksi stiker di kulkas. Sebenernya udah tahu dari lama sih guys, udah tahu dari lama banget karena kan emang JKT48 terkenal dari dulu kan. Waktu masih aku kecil banget juga udah terkenal banget, yang zaman masih ada Teh Melody, masih ada Kak Nabila. Aku koleksi. Pokoknya di kulkas aku dulu tuh yang paling banyak tuh stikernya itu Kak Ayana, Teh Melody sama Kak Nabila tuh paling banyak, sama Kak Haruka. Paling banyak itu stiker di kulkas aku. Sebenarnya nggak niat ngumpulin, tapi karena emang suka ngumpulin stikernya aja, suka beli snacknya aja kan. Jadi tuh snacknya sering aku beli kan dulu. Aku suka banget sama snack. Jadi beli terus dapet stikernya juga. Jadi gitu deh. Guys, maaf ya kalau berisik. Soalnya lagi dekat sama kamar mandi. Kamu tau kafe gak? Tau, kafe Randa. Aku lagi sakit. Semangat. Semoga cepat sembuh. Di Salam Madrid atau Fiska Barca. Jujur gak tau. Soalnya gak ngikutin. Oh, kalau misalnya aku pilih Madrid nanti aku dihujat. Ini kalau misalnya aku pilih Barca nanti aku dihujat lagi. Kemarin juga nonton Medan pernah. Ini tingginya berapa? Aku tinggi 160 pas. Atau 159 ya? Kayaknya aku gak setinggi itu deh guys. Aku tuh gak setinggi itu, aku pendek. Tapi aku udah lebih tinggi daripada Michi. Ini ya, kalian denger ya. Aku udah lebih tinggi dari Michi banget, udah lebih tinggi dari Michi. Kan kalau misalnya mau lihat ya, apa aja aku sebenarnya sama Michi, tinggian aku sekarang. Padahal dulu waktu awal masuk Michi jauh lebih tinggi daripada aku. Sekarang aku yang lebih tinggi dari Michi. Bye Michi. Jadi tuh ya aku lebih tinggi dari Kak Elin, dari bocil-bocil yang JKT ya, bocil-bocil JKT. Aku paling tinggi guys, kayaknya ya. Katie sama aku tinggian Katie siapa tapi cuma 1 cm. Aku punya banyak rekomendasi novel loh, mau kah? Mau dong. Makasih ya, Kak. Aku pengen dong. Sebenarnya tapi aku kalau novel tuh enggak terlalu apa ya? Enggak jadi ngomong. Bingung cara ngomongnya gimana. Ini rekomendasi lagu dong. Aku tuh ya kadang kalau misalnya dengerin lagu tuh lagu-lagu yang mainstream guys. Makasih Kak Gendis punya Hikmal. Makasih Kak Hikmal. Kadang tuh aku dengerin lagu yang emang mainstream dan dengerin sama semua orang. Makanya kalau misalnya kalian cover, aku cover lagu tuh lagunya pasti kayak lagu-lagu kalian tahu semuanya. Ya iyalah pasti kalau misalnya aku. Makasih ya Kak Afan. Langit biru cinta searah tanam. Ada di tanah yang dibalangi rasa ending geng adek kamu gimana? Enggak gimana guys. Makasih Kak Rohman. Rasa sayang yang mulai tumbuh pelihara sang mentari. Senang tempat gelap ya? Iya. Aku habis beli lampu baru guys. Makanya aku pengen coba aja lampunya buat live yang lucu deh. Tadi aku mau ngomong apa ya? Aku lupa. Gendis mode malam kah? Tapi tadi, tau gak sih kan? Sebenarnya aku tadi aku mau IDN live tuh jam 3 sorean kan, jam 2 gak tau lupa, pokoknya sekitar jam segitu sebelum jam 4 pokoknya. Tapi tuh hujan deras banget kalau misalnya PM aku udah kekirim, kayaknya kalian denger suara aku deh. Aku kirim voice note soalnya di PM.
kalau misalnya itu berisik, itu lagi hujan deras banget di kamar aku. Jadi gitu deh, aku nggak bisa live tadi. Tadi tuh sederas itu guys, di Jakarta. Di Jakarta itu panas lagi, deras banget ini hujannya. Kan lagi hening kan, aku lagi kayak ya udahlah main handphone. Lagi hening banget suasana tuh tiba-tiba kayak hujan deras banget, sederas itu. Guys, kalau misalnya aku tambahin lampu kuning, kalian suka? Biar nggak gelap-gelap banget ya, tadi kayaknya ada yang komen gelap banget. Yaudah, aku tambahin ya. Oke, kalian berarti lebih suka yang kayak gini ya, oke. Terima kasih ya. Langit biru cinta. By the way guys, aku tuh lagi kayak obsessed banget sama body care. Aku lagi sering banget body care-an. Kalau kalian kayak tahu ya. Kadang tuh misalkan cewek-cewek tuh pasti kayak hair care, skin care, body care gitu kan. Fashion saya tuh pasti kayak nyampur gitu kan. Aku tuh orang gak bisa fokus sama sama semua hal gitu loh. Jadi misalnya ada orang yang kayak body care, skin care, hair care gitu-gitu kan dijadiin satu semua, jadi kayak mereka tuh rutin gitu loh. Aku tuh kayaknya tuh bukan orang yang tipe yang bisa digabung semuanya gitu, karena kalau misalnya aku gabung semuanya itu pasti ada yang keteteran kan. Makanya aku satu-satu, kalau misalnya aku lagi fokus skin care, aku fokus skin care. Terus kalau misalnya aku lagi fokus hair care, aku fokus hair care. Terus aku kalau misalnya lagi pengen fokus body care, aku lagi fokus body care aja. Sekarang aku lagi fokus body care, aku kayak rajin banget tuluran, aku gak tau kenapa. Kayak scrubbing gitu-gitu. Godzilla! Gitu deh. Terus aku kayak lagi obses banget sama cargo pants. Aduh guys, FYP aku tuh isinya fashion. FYP aku isinya, halo Kanina. Maaf ya guys, FYP aku semua isinya cargo pants semua. Kayak bener-bener celana. Ini aku lagi, enggak, aku lagi sekarang gak pakai. Nggak sih, ini bukan kargo sih. Jadi pokoknya. By the way, siapa yang udah di FX? Hari ini udah show, kan? Show hari ini tuh siapa ya? Kak Grisel, Katie, Emma, Michi ya. Kargo pants, oversized t-shirt. Iya, bener banget. Jujur sebenarnya aku tuh nggak punya cargo pants sama sekali, nggak punya, punya warna apa ya, nggak, pokoknya dulu tuh punya tapi kayak udah kekecilan gitu kan. Terus kayak aku dulu tuh beli cargo pants tuh nggak tahu cara nge-stylishnya gimana, cara nge-style cargo pants gimana, nggak tahu kan. Terus jadi sekarang tuh kenapa sih tangan aku kayak gini, nggak jelas banget ya, aneh banget. Maaf ya, kadang suka aneh. Terus aku ya ini lagi sering ngeliat cargo pants di media sosial kan, jadi tertarik banget sama cargo pants. Sebenarnya nggak tahu, tapi aku lagi aku sukanya cargo pants yang ini, yang jeans, cargo pants jeans. Brum. Langit biru cinta aku juga lagi suka cargo pants sering banget itu. Ya kan, keren kan? Maksudnya kayak lucu aja gitu. Karena jujur guys, aku tuh
siapa ya Gen 11 yang pernah, aku tuh pernah ditubir sama Gen 11 gara-gara aku kalau latihan selalu pakai celana pendek. Aku sedih banget. Siapa yang waktu itu bilangin aku ya? Cintia ya? Aku lupa sih. Pokoknya waktu itu enggak, bukan ditubir sih guys, kayak cuma kayak ditegur gitu. Kenapa sih itu selalu pakai celana pendek gitu? Tapi emang aku kalau misalnya dipikir-pikir, aku kalau misalnya selalu pakai celana pendek, enggak selalu sih. Iya, kadang kalau pakai celana pendek karena emang celana panjangku tuh dikit banget. Pakai sarung besok. Makasih ya kamu Leo ya atas sarannya ya kamu Leo ya. Buka ya Cintia tuh kayak pernah ngomong, aku lupa deh Cintia tuh siapa ya, kayaknya Gen 11 dia ngomong deh, kok pakai celana pendek mulu kalau latihan. Tapi emang iya sih guys, aku kalau misalnya dipikir-pikir kalau pakai celana pendek kalau latihan. Iya kan, aku pengen kayak kayak masuk gak masuk di Stop Three Queen Song. Jujur ini aku waktu itu di ini sebenarnya kayak ngasal doang sih belinya. Aku tuh sebenarnya nggak ngikutin Queen Top 3 ya. Ya lagi-lagi lagunya pasaran ya, bukan pasaran sih. Lagi-lagi lagu semua orang tahu. Love of My Life. Good Old Fashioned Lover Boy sama lupa satu lagi. Aduh, apa lagunya satu lagi ya? Love of My Life. Terus ini Good Old Fashioned Lover Boy sama ah lupa. Guys, sebenarnya skena tuh apa sih? Gini suka Lana Del Rey. Asik dapat emas, makasih. Lana Del Rey ya. Sebenarnya kalau lagu-lagunya aku jarang dengerin. Tapi aku suka sama Lana Del Rey karena dia kayak keren gitu. Apa ya? Suka aja gitu ngeliat Lana Del Rey tuh keren aja vibesnya, sangat menginspirasi. Gendis sedih, you green girl. Iya guys, oh aku sedih banget jujur. Kemarin waktu graduation concertnya, kan aku lihat bawa Inami dan Shonen. Sumpah aku terharu banget, itu keren banget guys. Aku nonton soalnya di mana ya kamu nonton ya? Di YouTube. Aku nonton. Keren banget. Nami dan Shonen versi AKB. Aku tuh terakhir nonton Nami dan Shonen versi AKB48 itu yang udah dulu banget kan, yang udah sedulu itu. Aku enggak tahu deh kalau misalnya emang sering diawain apa enggak. Tapi kemarin aku nonton di graduation concert ya Yuki Sang tuh keren banget. Sangat terharu melihat Tamir Indonesia versi AKB. Ada Kak Anin, aduh. Gendis beli cargo pants apa celana pendek? Tergantung situasi sih sebenarnya, tapi lagi suka cargo pants. Artinya bonjour kan. Selamat pagi. Guys, jujur aku pengen belajar bahasa Perancis. Soalnya sebenarnya aku gak bisa bahasa Perancis, jujur aja. Jadi tuh waktu itu aku pernah ya video call ya. Aku pernah waktu itu ada event video call JKT48. Udah lama banget nih kayaknya. Terus kayak ada kakak-kakak yang dari Perancis ternyata. Kayak keren banget gitu. Siapa waktu itu ya? Aku lupa. Udah lama banget ya pokoknya. Aku pengen banget sumpah belajar bahasa Prancis. Karena aksennya bagus guys. Aksennya bagus. Aksennya bagus kayak Lozong oka tu fight. Lucu banget.
Lontong au ketupat. Ketupat. Bonjour. Bonjour, je m'appelle Jendi. Guys, kalau misalnya aku pernah translate. Terus cara pronounce nama aku di bahasa Prancis itu Jendi. Bonjour, je m'appelle Jendi. Itu ya. Please ajarin aku bahasa Prancis, guys. Siapa yang bisa bahasa Prancis, tolong ajarin aku. Ya kan? Bakmi or mie ayam. Bakmi or mie ayam. Prancis tuh apa sih, klub apa Prancis? Klub bola apa yang ada di Prancis? Persib, ya iyalah. PSG, oh PSG. Omo. Di sini aku aja nih sampai khatam, bohong. PSG. Ajarin bahasa Jaksel. Makasih Kak Melvin. Kan mau lihat foto kecil aku gak? Sebentar ya, aku ambil dulu ya. Ini foto aku masih tinggal waktu aku masih tinggal di Cirebon. Sebentar, kita lihat dulu. Screenshot dong. Juga guys, ini aku nggak tahu ini ada di mana, kayaknya masih ada di Cirebon. Ini keren banget dulu. Banget. Ini aku sama adek aku. Adek aku masih kecil banget. Ih, sumpah dia kenapa mukanya galak banget. Guys, mirip gak? Lucu banget. Sumpah ini udah dari zaman kapan? Gak tau. Gak mirip. Gak bercanda-bercanda, maaf ya kak. Kalau misalnya, tapi pernah ada yang DM aku ya. Dia nggak kalian tau nggak sih yang foto aku di feeds yang aku waktu itu ulang tahun yang ke 13 tahun. Kan tahun ini aku 14. Foto aku ulang tahun itu, aku kan post foto kecil aku di IG. Aku post foto aku guys, kecil aku di IG guys waktu masih kecil banget. Masih kecil. Itu aku pas foto aku di IG. Sudah DM aku itu gak percaya. Siapa yang bilang? Kayaknya temen aku juga dia DM. Dia bilang kayak gini. Kamu post foto di IG tuh jangan pakai foto orang dong. Itu foto aku. Emang gak semoga mirip itu guys. Itu mirip tau. Guys, boleh gak bikin jersey pakai nama kamu? Boleh? Iya. Lagi ngetren ini gak sih guys, jersey apa sih? Baseball ya? Bukan. Itulah. Aku pengen nyebut takut itu merek guys, aduh. Enggak guys, itu foto aku. Itu foto aku waktu kecil. Emang beda banget foto aku waktu kecil sama foto aku yang waktu sekarang. Kalian bandingin aja. Emang aku gak ngerasa mirip sama aku yang waktu dulu sih sebenarnya, tapi kayak guys, aku tuh keterima di sekolah impian aku. Congratulations. Semangat mengejar impiannya. Semoga makin rajin ya belajarnya.
Ini saya Reckless dong. Lagu Reckless. Reckless, Reckless tuh yang dinyanyiin sama Katy kan waktu di TikTok. Each day goes by and each night I cry. Somebody saw you with her last night. Beberapa yang kamu suka, terserah. Eh dulu tapi kan aku sempet ikut ekskul basket di sekolah. Itu aku pakai nomor punggung warna 6. Karena bulan 6, Juni kan bulan 6. Enggak guys, aku tuh waktu itu ikut ekskul basket karena FOMO aja sebenarnya. Bisa kok dulu. Bisa kok bisa main basket dikit tapi. Tapi sekarang udah enggak, udah lupa. Udah selupa itu. Coba Ponian. Gak cocok gak sih guys, aku kalau ponian enggak, aku gak bisa ngebayangin aku kalau, tapi dulu pernah ponian sih aku dulu. Kalau misalnya kalian lihat apa namanya, lihat TikTok aku yang dulu itu, yang kesebar itu TikToknya. Sengga suka itu, enggak suka banget. Guys, kapan-kapan aku share sama Nacia deh. Kalau misalnya kalian mau, itu aku ajak Nacia. Kapan ya, enaknya? Kapan-kapan. Nanti aku showroom bareng aja ya. Aku suka warna biru. Aku suka semua hal tentang biru. Semua biru aku suka. Aku suka biru. Kecuali jadi deh. Oh pokoknya aku suka banget sama warna biru. Aku gak ngerti kenapa aku suka itu sama warna biru. Entah apapun itu, kayak biru navy, sky blue, baby blue. Sky blue, baby blue sama gak sih? Itulah pokoknya. Atau mungkin biru yang kayak gini aku juga suka. Bukan ini hijau dong. Ini biru kayak gini. Tapi gak bisa dipindahin. Aku lahir tahun 2012, percaya gak? Percaya dong. Kenapa biru? Karena langit biru cinta searah. Takut jatuh. Langit biru cinta searah. Cinta itu pun terlahir di bawah langit. Rasa sayang. Guys, ada ulang tahunnya bulan Juni gak? Rasa sayang yang mulai tumbuh pelihara sang mentari. Ku suka kepada dirimu, sangat suka. Aduh. Ada air lab, gak bisa live bareng ya? Oh, ini bisa pakai filter ya di IDN Live ya? Aku udah tahu. Keren juga nih kalau misalnya aku nggak make up terus pengen IDN Live, tinggal pakai filter. Kok suara aku masih kayak gitu? Enggak deh, nggak jadi. Biru laut bagus. Aku pengen. Kenapa aku suka warna biru? Karena aku suka laut. Karena aku suka angin. Langit, bisakah kau turunkan? Langit, I wonder like. Udah baca novel tentang kamu belum? Guys, aku baca novel tentang kamu, aku nangis. Enggak, nangis, kaget, aku mangap 5 menit, enggak nutup itu. Aku baca novel tentang kamu tuh aku mangap. Mau let pas tahu plot twist itu aku mangap. Buat aku mangap 5 menit, enggak. Tidak. Wih, makasih 11.000-nya. Aduh, Masya Allah. Makasih banyak ya, guys. Aku terharu banget. Tadi perasaan baru 3.000. Makasih ya, guys, 11.000 penontonnya.
aku mangap itu not, aku baca novel tentang kamu, aku mangap 5 menit gak nutup sama sekali. Capek itu sebenarnya. Lo bercerita, kata temen aku itu bagus. Waktu zaman-zaman ujian kan temen aku ada yang bawa novel, dia bawa novel itu. Terus katanya bagus, katanya narasinya bagus, tapi aku belum coba baca. I need a wonder like morning. You take my hand and drag me head first, fearless, and I don't know. Aku lagi baca novel horor ini, lupa. Pokoknya tentang pengantin gitu deh. Suka Lana Del Rey kayak. Suka, tapi gak terlalu dengerin lagu-lagunya. Langit. Kemarin aku kan jalan ya sama, enggak sih, kan aku ada keperluan sesuatu gitu kan, terus aku ditemenin sama Michi, Maketi, sama Kadesi. Abis aku ketemu Kak Marsha, pas jalan pulang aku ketemu Kak Marsha, tiba-tiba. Terus kan abis selesai keperluan itu kan kita sempat makan dulu kan. Pas makan, kita si Michi ngide dia pengen apa namanya, dia nonton film. Tapi dia minta nonton film horor ya. Terus aku sendiri. Duh. Bukan nonton bioskop, nonton ini, nonton apa sih? Apa sih? Aduh. Nonton di tablet Michi. Kita nonton di itu kan, di ya, nonton di itu ya. Nonton di itu. Terus kayak kita nonton film horor. Aku udah nonton Six, aku baru 2 kali. Udah nonton Six Horror. Makasih Kak Feby. Jadi sebenarnya waktu itu kan aku kan emang takut sama film horor kan guys. Aku takut itu sama film horor. Terus tuh apa ya? Tapi ngajak doang, tapi takut. Enggak. Takut sih, sebenarnya takut sih. Jadi tuh waktu itu aku pertama kali nonton film horor di bioskop itu film Pengabdi Setan 2. Itu aku nonton sama sepupu aku. Abis itu ya udah kan nonton, terus serem banget kan. Terus dari situ aku gak mau nonton film horor lagi di bioskop karena takut. Tapi pas udah film Sisa Kubur terus kayak aku tertarik gitu, jadinya aku nonton juga deh. Tapi tetapnya takut, lebih serem malah. Iya, aku baru, karena nggak berani guys kalau nonton film horor di bioskop tuh nggak bisa di skip, nggak bisa dicepetin, nggak bisa kayak langsung ditinggalin gitu kan. Jadi kayak aduh nggak bisa dia apa-apa yang kalau di bioskop, makanya nggak berani. Tapi penyanyi favorit siapa? Apa ya? JCG, JCG, I love you so much. JCG, kalau dari luar negeri, ini ya, ini banyak banget sebenarnya yang nanya, tapi kayak aku jawab aja. Aku suka JCG. I go to London, I'm just gonna die. Abis itu Celine Dion, bukan Celine Tiffany ya, tapi Celine Dion. Bukan Celine Tiffany, it's different person. Bukan Celine Tiffany tapi Celine Dion. Terus ini kalau misalnya ada mau maghrib aku kelar ya, mereka bisa sholat. Terus abis itu
kalau di luar ya, kan JCG sama Celine Dion, Ariana Grande, udah, sama Daniel Caesar. Guys, aku sayang banget sama Daniel Caesar. Enggak, aku tuh cinta banget sama Daniel Caesar. Daniel Caesar, I love you. Sama ini ya, Rex Orange County. Tapi aku Rex Orange County lebih suka ke lagu-lagunya sih. Doang, cuma dengerin lagu-lagunya doang. Tapi kayak emang enak banget sebenarnya. Sumpah aku kayak suka banget sama Daniel Caesar, guys. Aku kayak jatuh cinta banget sama lagu-lagunya. Sama lagu-lagunya tuh. Suka banget sama lagu-lagu Daniel Caesar. Sama Rex Orange juga. Tuh ya, itu berarti empat ya? Berarti JCG, Celine Dion, Daniel Caesar, sama Eroce. Kalau lokal, aku suka Tehyura Yunita. Nyanyi, terus suka Tehyura, suka Karosa, suka Kaliodra, suka JKT48. JKT48 loves. Terus suka Spaya. Berisik banget, maaf ya guys. Terus, apa lagi ya kalau Indonesia ya? Siapa aja sih? Ah, Cishani! Makasih Kak. Oh, makasih Kak Fians. Tulus suka, suka Tulus. Banyak sih guys kalau Indonesia, justru lebih banyak aku sukanya kalau Indonesia. Rumah Irama, Nika Ardila. Noah, yes, sahabat Noah, garis keras. I'm a big fan of Noah. Sahabat Noah sama dengan sahabat Gendis. Yes, girl. Sahabat Gendis mana sih? Kok sahabat Gendis gak ada? Sahabat Gendis tuh gak pernah face reveal ya? Kayak kalau misalnya dia post di Twitter, dia mereka gak pernah face reveal. Pop lagu di Rex Orange. Apa ya? Lagu favorite Rex Orange. Semuanya. Tapi yang paling suka tuh Loving Is Easy. Loving Is Easy. Guys, aku mau baca podium sekarang. Man kita yang berbeda. Makasih Kak Melvin. Tips lo ke tante mami yang ultah. Makasih ya. Let's go, kita baca podium di nomor 10 ya. Nomor 10 ada Kak Naibev. Makasih Kak Naibev. Nomor 9 ada Kak Fikri. Makasih Kak Fikri. Nomor 8 ada Kak Razak. Makasih Kak Razak. Nomor 7 ada Kak Roni. Makasih Kak Roni. Nomor 6 ada Kak Melvin. Makasih Kak Melvin. Nomor 5 ada Kak Dai Satoru. Makasih ya Kak. Nomor 4 ada Kak Mulyo, makasih Kak Mulyo. Nomor 3 ada Kak Fians, makasih Kak Fians. Nomor 2 ada Kak Wede, makasih ya Kak Wede. Nomor 1 ada Kak Nina, yes girl. Thank you so much guys, makasih banyak udah nonton lagi live aku kali ini ya. Kita foto dulu kali ya. Kita foto dulu, aku mau screenshot buat tadi di IG. Love you guys always, mwah. Bye.